Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam 7 hari bulan September dan salam hari Isnin. Selamat tengah hari video cakap kepada rakan-rakan buku-buku sekalian. It's lunch time. Masa untuk makan tengah hari. So, dah makan ke belum tengah hari ni? Okey, bersama saya dalam sesi yang menarik okey untuk hari ini pada bulan September ni. Okey, bagi mereka yang tak tahu, saya sekarang telah mulakan satu segmen istimewa okey bersama-sama dengan bagi mereka yang yang nak berkongsi okey tentang ilmu pemakanan dan juga kesihatan okey, dan mungkin ada yang nak bertanyakan tentang senaman okey, especially ataupun apa-apa tentang tips-tips dah diet turun berat ke apa ke whatever okey, boleh je tanya coach okey. Sebab segmen terbaru saya ni saya buat khusus untuk bantu mereka yang mencari-cari kaedah momentum okey untuk turunkan berat badan, lebih-lebih lagi mana tahu untuk persediaan pada tahun 2021. Jadi segmen yang saya berikan ni dipanggil segmen Anda Tanya Coach Jawab. Okey, so kalau ikutkan hari ini merupakan hari pertama okey cabaran Kepo Kurus Online okey yang berlangsung okey pada hari ini. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Pada hari pertama saja coach dah menerima satu soalan daripada coachi yang bertanyakan. Okey, soalan ni soalan common. Okey, dia tanya, "Coach, kalau katakan saya kena makan dekat luar, okey, dan tak sempat menyediakan makanan, apakah makanan ataupun juadah yang saya kena fokus untuk makan?" Okey, lebih-lebih lagi bila kita berada di luar lah. Okey, dan ini adalah kebanyakannya terjadi kepada anda juga, saya percaya, bila kita berhadapan terpaksa travel, terpaksa pergi meeting, terpaksa berjumpa dengan orang di luar, okey, dan juga outstation lah orang kata kan. Okey, so apakah makanan-makanan yang sesuai untuk kita ambil? Okey, sebab ramai orang dia akan menyerah diri, terpaksa makan apa yang ada. Ini kebiasaan jawapan yang saya dengar. Okey, saya pun pernah mengalami situasi sebegini. Okey, jadi apa yang boleh saya kongsikan dengan anda? Okey, ini adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang coach turun berat yang dah bantu lebih ramai orang turun berat dan juga pengalaman saya selama 10 tahun. Jadi jika di dalam social media ini yang mendengar ini adalah mereka yang terdiri daripada jurulatih-jurulatih yang hebat-hebat, okey, coach-coach yang luar biasa, pakar-pakar pemakanan juga dan juga dietitian, saya mohon maaf terlebih dahulu sebab perkongsian saya ini hanyalah berdasarkan apa yang saya kongsikan berdasarkan daripada pengalaman saya. Okey, jadi kalau katakan ada ayat-ayat yang anda rasakan bahawa ini tidak betul lah, okey, ini kurang betul, okey, saya mohon jangan kecam sebab apa yang saya kongsikan ini hanya berdasarkan pada pengalaman. Okey, alright. So, first of all, kita kena tahu, okey, bila kita berada di luar, okey, walaupun orang kata dalam program program kita, maksudnya kita tidak ada pilihan lain untuk mencari solusi makanan yang betul untuk diri kita kan. Alright, tapi itu tidak bermaksud kita harus menyerah diri, okey, tak payah makan apa-apa ke, okey, skip makan ke, okey, makan lewat ke, alright, whatever, okey, yang apa jua situasi pun makan tetap kena makan walaupun kita outstation ke, berada di luar office ke, berada di luar rumah. Tetapi perlu diingatkan, okey, dari segi kategori pemilihan makanan itu yang menentukan kita punya peak performance okey untuk badan kita. Okey, so apa yang boleh saya nasihatkan, okey, sebab saya pun pernah mengalami masalah seperti ini dulu, okey, baru start program, okey, baru hari pertama, hari kedua dah kena pergi luar outstation, habis dah jam, tak sempat nak siapkan makanan, okey, nak cari makanan healthy pun susah, okey, dan so expensive, saya faham, okey, dan kadang-kadang kita berserah je, makan je lah apa yang ada kan. So it doesn't mean you cannot change this, okey, tapi apa yang boleh saya sarankan kepada rakan-rakan sekalian, okey, mulakan dahulu dengan pemilihan makanan yang betul.
Okey, apa maksud pemilihan makanan betul? Okey, dari segi pengambilan apa makanan tu, of course kita tak boleh tertinggal daripada mana-mana tiga kelas makanan makrofiber tu lah eh. Seperti karbohidrat, protein dan juga fiber. Okey, itu wajib. Sebab setiap kelas makanan tu dia memberikan orang kata kebaikan dan kesan yang baik untuk tubuh badan kita. Jadi kalau boleh jangan skip mana-mana tiga makrofiber tu. Okey, dan juga dalam masa sama tips yang paling saya suka pakai iaitu elakkan 3G. Okey, 3G. Ada G kan? Okey. G yang pertama adalah makanan-makanan yang bergoreng. Okey, bergoreng eh. Okey, sebab banyak minyak dan sebagainya kan. So kalau boleh elakkan. Bukan kata tak boleh, tapi kena elakkan. Yang kedua adalah makanan-makanan yang tinggi garam. Okey, dalam arti kata high sodium. Okey, kalau boleh elakkan. Dan yang ketiga adalah makanan ataupun minuman yang manis-manis. Okey, so yang bagi mereka yang nak mula mendapatkan momentum, cuba elakkan tiga perkara ni dahulu. Okey, gunakan tiga perkara ni, 3G ni sebagai panduan anda untuk mendapatkan momentum anda. Okey, sebab saya faham bila kita mula nak saja nak start program, whatever program yang you buat, apa pun juga diet yang you buat, okey, kita akan berhadapan dengan tiga situasi ni, 3G ni. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kurangkan 3G ni secara perlahan-lahan, okey. Dalam masa sama tingkatkan pengambilan air yang banyak. Okey, jadi kalau kata kita makan dekat luar, okey, boleh pilih antara, kita ada pilihan sebenarnya, kita boleh pilih antara ayam goreng dengan ayam yang berkuah. Ayam yang berkuah dengan ayam kukus. Ayam kukus dengan ayam steam. Ayam steam dengan ayam bakar, kan beza kan tu kan. So kita ada pilihan. So maknanya kalau tengok dari segi tahap kategori yang saya masukkan tadi, boleh kita lihat daripada gorengan sampai ke atas. Jadi kita pilih yang mana lebih baik. Anda boleh fikir sendiri kan. Okey, dan contoh juga seperti kita macam kalau yang garam-garam ni, kita boleh kita kurangkan sedikit. Okey, elakkanlah pengambilan garam yang terlampau tinggi. Seperti biasanya garam ni kita tak nampak, tak semestinya pada dalam lauk saja, kadang-kadang macam pada sos dan sambal. Okey, calo apa semua ini yang memang ada mempunyai tahap sodium yang tinggi. Okey, dan terakhir sekali, kalau boleh kurangkan minuman manis. Elakkan pengambilan air cordial especially, dan minum banyak air suam ataupun air whatever air yang you rasakan yang kurang kalori is good. Okey, senang ya. Eh? So bagi mereka yang suka mengetih, yang suka minum kopi, okey, saya tak nafikan sebab saya antara orang yang suka minum kopi. I'm a coffee person, tapi I'm not so addicted. Okey, macam kalau compare dahulu 10 years back, I'm a very coffee what do you call it, caffeine addicted. So maknanya saya memang kalau tak dapat minum Nescafe, minum kopi tu dalam sehari 5 kali tu tak sah, itu bukan Saiful namanya. Okey, jadi bagi mereka yang suka mengopi, mengetih, okey, you can take jika perlu, tetapi kita tak galakkan habiskan satu cawan. Okey, just ambil half cup ataupun tinggalkan suku daripada cawan tu sebelum bilas dengan air. So pastikan you bilas dengan air siapa yang minum kopi. Selalunya this is common habit bila kita minum selepas kita makan. Okay, memang orang macam tu, lagi-lagi mana yang merokok kan. So for you smokers, you pastikan minum banyak air if you are merokok. Alright, so berikut adalah beberapa tips lah yang saya boleh sharekan. Okay, minum banyak air ketika makan. Okay, selepas makan minum air eh. Jangan waktu makan tu minum banyak air, nanti kan perut kembung banyak air kan. Lepas makan dah settle baru minum air. Okay, tapi minum air jangan air manis, air putih. Okay, pemilihan makanan bergantung kepada apa yang saya cakap tadi, 3G. Okay, kurang garam, kurang gula dan dikurangkan gula. InsyaAllah jika amalan ni kita amalkan selama 21 hari okay, atau lebih, dia akan menjadi satu tabiat. Dan tabiat ni akan membantu kita okay, mengekalkan apa yang kita buat berhari-hari. Yes. Okay, sekian saja daripada saya, Kak Saiful. Okay, harap semua dah makan tengah hari. Okay, jangan lewat makan. Okay, sebab tak ada orang yang makan lewat lebih daripada pukul 2. So sekian saja daripada saya. Anda tanya, Kak jawab. Bye-bye.